Pemirsa, dari pantauan di Stasiun Manggarai di masa PSBB transisi, terdapat peningkatan penumpang kereta listrik atau komuter lain hingga 20%. PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan antisipasi mengatasi lonjakan penumpang. Salah satunya memperketat protokol kesehatan yang mewajibkan masyarakat untuk memakai masker dan juga memperbanyak tempat cuci tangan di Stasiun Manggarai. Selain itu juga, KAI mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga jarak dengan mematuhi tanda yang ada di tempat duduk dan tempat berdiri di dalam kereta.